Bang. Dia gak ngeliat. Ini, ini. Lihat dia. Aku malu. Itu yang baju putih. Gak ada apa-apa kosong. Itu yang handphonenya diselempangin. Gak ada kosong. Eh, kalian lihat apa sih? Aku salah ilmu. Aku salah ilmu, maaf. Kenapa mereka? Kalian lihat apa? Kamu tadi lihat sesuatu. Kalian sudah bisa melihat kan? Hah? Yuyun, Yuyun. Kalian sudah membunuhku ya. Kalian harus bertanggung jawab. Bos, bagaimana? Kalian bos? Yang bunuh. Bukan, bos. Dia berbohong, bos. Udah stop ketawa aja. Bos, lawan dia, bos. Kalian semua, lihat, gua memanggil kekuatan. Kalian tidak akan bisa mengalahkan kami berdua. Ini mah. Lawan. Kalah banget, Din. Irun. Ada apa, bos? Tadi manggil-manggil kenapa, bos? Lawan mereka berdua ini. Dia? Iya. Nih, dia kamu tadi begini. Tuh ngeledek jalannya masa begitu-begitu. Ya, kamu kayak jalan begini dong. Jalannya. Sorry, Nek. Eke kan baru, Nek. Aku peratang baru. Iya. Eke peratang baru. Kamu kenapa sih ngikut-ikutin? Gak ngikut-ikutin. Tadi dulu asapnya ini banyak banget. Asapnya banyak banget. Kebanyakan lo. Ini baru. Ayo melawan mereka gak? Mau lawan mereka. Ayo lawan mereka. Kalian pikir kalian hebat bisa melawan aslinya? Hah. Maaf, kita bukannya gak mau ngelawan. Kita setan magang. Setan magang? Kita masih training 3 bulan. Iya. Belum tentu juga keterima. Belum tentu juga kita tadi. Naik jabatan. Iya. Maafin kita ya. Maaf ya. Dia bilang dia semantis jembatan Ancol. Ini dia yang ngomong. Yang mana? Dia. Dia yang meledek. Terlalu lancang kamu ya. Takut kan kalian? Aku disuruh sama dia, Om. Sama jalannya kan? Manis mata saya kok kayak gini, Mas. Lawan, Wei. Lawan, kamu bisa melawan mereka. Kamu usir dia. Kamu kok malah joget sih? Kan seharusnya kita ribut sama mereka. Selata manis. Maklum, saya dulu kerja malam, jadi biasa joget-joget. Orang disuruh ribut malahan joget. Bos, bagaimana kalau kita menyingkir dulu soalnya ini pertarungan antar setan, bos. Baik. Betul sekali. Iya, kalian kita mau bertarung. Lawan dia, usir dia dari tempat ini. Ya. Ini adalah pertarungan antar benua. Maaf, antar setan. Siap, bos. Kamu lawan dia. Iya, sekarang. Lihat saja nanti. Ayo kita beri. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Kamu di sini nggak boleh, nggak boleh pergi. Ya. Tapi sepertinya mereka hantu senior, Bang. Pok, maafin kita, Pok. Kita cuma mau jualan nasi uduk di Martin. Maaf banget deh ini, Mah. Manis. Iya. Kayaknya kesian ya, lihat iya, mukanya. Iya, kayaknya mereka orang baik-baik ya. Iya. Nggak seperti ceritanya ya. Betul. Saya setan baru di sini. Oh, kamu juga. Iya, baru ini juga. Lebih baru. Kamu meninggalnya kenapa? Aku gara-gara dibunuh sama mereka berdua. Oh, kamu dibunuh? Iya. Terus. Kok kamu malah nangis sih? Mati. Sedih.
belum ceritanya belum selesai. Saya. Kamu kenapa? Juga gara-gara sepele, cuma gara-gara jalan-jalan doang. Jalan-jalan kemana? Ladang ranjau. Jadi kamu kena ranjau meninggalnya? Iya. Aduh kesian. Makanya tubuhku tercerai berai. Iya. Ini sebenarnya kaki. Oh. Aslinya aku tinggi. Aku juga tidak bisa sendirian menjadi hantu. Makanya aku masuk manajemennya walaupun dipotong 25%. Itu udah bagus, iya. 25%. Dulu dipotong berapa? Saya 55% malah. Karena udah tua. Gede banget. Kenapa sih jadi kena ngomongin potongan? Masuk manajemen kita aja deh. 25% doang kok. Kalau begitu, mending kita bilang mereka aja deh, Manis. Iya dong. Kasian. Soalnya kita denger ceritanya tidak seperti itu gitu loh. Iya, saya sih gak ada masalah ya, Nek. Ini masalahnya di dia. Dia itu dibunuh oleh anak buah orang yang pengen dinikahkan sama dia. Terus? Terus? Iya, jadi aku dijorokin ke sana. Kamu dijorokin? Iya. Sama siapa? Sama mereka berdua tadi. Aduh, Ji. Kalau begitu mereka yang salah dong, bukan iya. Bukan dia. Nah, kita kan harus membela kebenaran. Kita harus membela kebenaran. Iya. Nah. Kan gue jadi gak senada kalau kayak gini. Kenapa? Ini merah-merah nih putih. Gue macan sendiri. Jadi makin malu kalau kayak gitu. Ya udah gini aja. Kalian berdua mau bantu gak? Iya, kalian harus bantu. Kita bantu balaskan dendamnya Ayu. Iya, ya? Kita pokoknya akan membantu yang baik. Membela yang baik. Ya, membela yang baik. Bagi tugas ya. Kamu sembunyi di rumah ibu kamu. Kamu Mbak sembunyi di rumahnya Victor. Aku sembunyi di rumah centengnya. Kamu sembunyi di dalam pot. Gimana? Kesannya saya kayak tanaman bonsai. Oh iya benar juga. Berarti gimana dong? Ya sudah, ayo Wen, kamu harus membagi tugas diri. Gimana kalau kita sekarang ke rumahnya Victor? Baik. Okay. Kebetulan jalan yang paling cepat adalah jalan sebelah sini. Oh. Ini adalah gang menuju rumah Victor. Silakan. Karena kita makhluk halus sudah pasti nembus dong. Iya. Yeah. Silakan, Wen. Kamu yang duluan memimpin. Betul. Tapi aku sedang ingin olahraga. Aku ingin berputar. Tidak. Langsung aja, Wen. Ini. Langsung aja. Ini langsung ke rumah Victor. Iya, coba dulu. Kamu coba. Coba. Selendang ikat sendiri nih. Kok bisa gitu ya? Pura-pura. Pura-pura gak ngeliat. Sama hati-hati makanya ya. Jangan-jangan setan Yuyun balik lagi. Kamu nyolek aku ya? Kamu? Hah? Nah yang ini enak nih tiupannya nih. Beda dengan tadi.